Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Indra Pauski. Oh yeah. Gitu aja. Gue ngantuk banget nih hari ini. Pengen servis, ternyata gak jadi ya. Gue mau beli oli aja. Beli olinya di daerah Suzuki. Di Suzuki ya, oli yang 0W20W. Kenapa gue beli oli aja? Karena jam 12 itu ada offline-an ke bandara tuh. Itu juga mendadak barusan, jadi kagak jadi servisnya nih. Tadi mau servis di dekat rumah Bim Bim kakak slang di Pancoran. Ternyata nggak jadi. Ya udahlah, gue muter balik, gue menuju ke RCTI. Belakang gue RCTI. Gue mau beli oli aja. Kita udah sampai ya. Jam 10 tuh. Jam 10 di tanggal 9 di bulan 2. Tanggal 9 bulan 2. Suasananya begini tuh. Lumayan besar. Ntar tinggal ganti beli olinya aja, nanti ganti olinya sama Bang Maul atau di mana, di Shop and Drive kalau enggak. Karena gue enggak punya kuncinya. Gue beli olinya aja karena gue mau servis. Ya udah, berarti servisnya itu bulan-bulan puasa kali ya, awal-awal bulan puasa. Oli apa, Pak? Oli yang 0W20. Berapa liter? Berapa liter? Ini aja pas liter. 4 liter. 4 liter. Jatuhnya. Yang galonan apa yang literan? Yang langsung gede aja. Iya. Habis dari sini ke sini. Ini keren nih. Ini handphone ya. Mas. Ayo, Bang. Oke, ini harganya berapa jadinya? 485. Oli sama filter mahal juga ya. Ini keren nih mobil nih, bisa dibuka gak ya? Oh bisa. Coba kita sini nih. Kita lihat-lihat. Bisa dibuka. Wipernya. Gue kencang banget lu. Bannya ada di sini nih, bannya. Beuh, wanginya. Tampilannya begini. Antenanya. Seru juga nih mobil. Sayang ini bukan cruise control sih. Ini cruise control. Ini cruise control. Coba di Suzuki ada ya. Cruise control Matic. Ini Matic. Ini ada giginya. Ada Matic, ada giginya. Wah, banyak tombol-tombol nih. Tombol apa nih? Ini turunan. Mode. AC, auto. Ya, tampilannya bulat-bulat dong sama. Ini tampilan apa nih? Begini doang tampilannya. Ya, begini doang.
goyang. Atasnya begini doang sama. Ini apa nih? Gak bisa. Ini di putar rendah kali kayak ini. Jawaban ini Excel 7-nya apa? Zeta, beta, alpha. Oh, ini beta berarti. Kalau kayak gini beta, ini enggak ada giniannya. Ini beta berarti. Beta. Oh, ada dibuka nih. Beta perbedaannya sama mobil gua itu ini satu nih. Satu dia pakai pencet-pencetan. Coba kalau dipencet tuh. Pencet-pencetan. Ini parking, ini buat goyang, asik. Sama aja. Oh, ini ada AC-nya. Dia ada AC-nya. Di mobil gua kagak ada. Dia ada AC-nya nih, nih. Manual. Pegangannya sama. Oh, dia ada giniannya. Gue gak ada. Ini berapa sih kayak ginian? Ya Allah, kecil bener. Kecil bener. Oh, bisa dimajuin. Beda. Duduknya beda duduknya. Duduknya beda asli. Perbedaannya duduknya kok ini lebih pendek ya. Ini udah paling turun ini. Berarti ini nih. Di sini di gua nggak ada. Ini ada tuh. Ini apa nih? Gua tinggi banget. Gua nggak ada giniannya nih. Wah, hujan. Sebenarnya ini lagi mau liburan hujan. Cakep banget nih hujan nih. Nah, tadi dicek perbedaannya banyak sih yang sama beta ya. Gue pakai kunci, ya gue beginian doang. Ini ada pencetannya tadi, ada pencetannya tadi. Terus apa lagi? Mungkin MID-nya nih yang kayak gini beda nih. Di sini gue nggak ada. Ini gue masih karet. Tadi pada ini ada tombolnya. Ini apaan nih? Ya, rusak pemandangan aja, asik. Oh, udah ada AC-nya di sini gue nggak ada. Ya udahlah. Sama aja. Kita waktunya kita ganti oli di mana nih? Ganti oli di Shop and Drive aja ya. Bang Maul kita ganti oli di Bang Maul apa di Shop and Drive ya. Hari ini mau santai-santai, ngebitnya paling 2 hari aja, 2 hari, 2 hari udah pulang. Kayaknya enggak 2 hari dah. Karena gua ntar ke bandara offline. Gua turun dari bandara ke bawah. Udah. Satu tujuannya saya enggak kepake. Pakai deh. Jadi berarti 3 kali ya. Wah, kalau gue narik tadi dari pagi mah cakep. Ya kalau rezeki mana tahu ya. Yang penting pada dasarnya hari ini libur. Kita nyantai ya. Nyantai bukannya libur, nyantai aja. Kerjanya nyantai karena besok mau ngejar Jumat, Sabtu, Minggu mau ngepus. Wah, hujannya deras bener nih. Oh, hujannya badai nih, badai hujannya. Oke, ini kita udah sampai di Permata Hijau Sweet, 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 hoi. Permata Hijau Sweet, kita lagi mau ngantar offline. Gimana ya, kita dapat offline, habis dari offline ke bandara, terus kita ngantri di pool, terus ke bawah lagi.
apakah gue narik lagi gak ya? Pada dasarnya gue pengen liburan, pengen tidur-tidur siang gitu. Siang-siang begini enak banget untuk tidur sekali. Ya udah gimana nanti liatnya aja lah. Lihat aja nanti dah. Nih ibu-ibunya, ibu-ibu nih. Ibunya baik. Anaknya dua. Keturunan Arab. Yang ini nih. Yang baju kuning, kakaknya nih adiknya. Wits. Ana jadi ngantri ke bandara. Berabe posisi bandaranya, sipulnya kosong. Mata lo kosong, rame. Mata lo kosong. Ini baris berapa nih? Aduh. Yang offline-nya minta pulang lagi. Ini mumpung lagi di DPR nih, Terminal 3. Katanya, "Mas, saya 10 menit lagi ya balik mau pulang." "Oh, siap." Berarti saya nungguin yang offline aja dah. Gue bilang gue batal dulu, batal ngantrinya yang di DPR. Batal ngantrinya ya. Ya udah gas. Ayolah kita ganti mobil. Nih tuh pilihannya. Tadi kan pilihannya Mitsubishi. Terus apa nih? Ini Xpander doang. Ini Lux Xpander. Lux Xpander. Warnanya putih. Putih. Warnanya kita putih. Mana putih? Putih. 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 Tahun pembuatan. Udah begitu aja pokoknya. Kita isi dulu yuk. Oke, hari ini kagak jelas ngevlognya. Orang hari ini mau liburan di rumah tidur nyantai. Karena ada sesuatu yang pengen, akhir tercapai. Gue mau nyobain. Kita rapi dulu. Karena kan pakai baju. Waduh, rambut gue berantakan. Udahlah begini aja. Asik. Dan gue lagi bertanya kepada orang Gojek bahwa bisa gak mobil hasil 7 jadi Lux. Terus kata teman gue, udah ribet. Pakai mobil gue nih katanya. Oh iya bang. Pakai kita pakai mobil XL7. Pakai Xpander Lux. Akhirnya dapat nih. Udah jadi nih Xpander Lux nih, ya kan? Udah jadi. Kita cobain gimana rasanya go-kart Lux. Ya gitu aja ya. Semangatnya yuk. Semangat. Kabaran gue lu. Waktunya kita on beat pakai go-kart Lux. Sebelum go-kart Lux kita beli bensin dulu. Beli bensin dulu. Ini jam berapa tuh? Jam 16.25 ya tuh. Ya, tuh tanggal 9 di bulan 2. Oke tuh. Coba kita lihat insentif. Tuh, ya. Halus, jadi berubah. Go-kart premium, Ci. Pendapatan go-kart premium 8 sampai 2. Ini minimum. Kumpulkan 1.800 dengan target performa 80%. Waktu setempat, jika pendapatan masih kurang dari 850, Anda akan dapat selisihnya paling lambat 2 jam. Oh, ini selisihnya. Jangan ngambil bonus aja, nyari duit aja. Kalau nyari bonus mah 8,5 ya pasti 8,5. 8,5. Tuh, ini Lux tuh. Luxe. Kita masih 0-0 ya, Luxe-nya masih 0-0. Perbedaannya apa? Lux tuh, Lux doang. Kalau dimatiin? Oh, nggak bisa, berarti Lux doang. Jangan nyalain dulu lah, gue beli bensin dulu. Yuk, semangat ya. Wih, bebe.
Bebe udah isi bensin aja, mau pulang cepet dia. Yoi, Bebe pulang cepet cuy. Hari ini kita terobos kemacetan ya, nyobain satu order dulu nih. Lu ada di mana aja sih ya? Coba kita cek. Oke, beli bensinnya sudah. Bensinnya beli berapa ya? Dapat 123 km. Ntar belum berubah itu. Dapat berapa ya? Beli 150.000, dapatnya lumayan lah, setengah balok. Lumayan. Masih turun dikit. Kita cobain dah. Kita enggak ke Blok M dulu, kita lewat sini aja ya, Permuk. Baru nyobain lah. Ada lonjakan harga di dekat Anda, halus. Di mana tadi? Tadi di sini di Blok M. WGI. Halus, 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 halus. Kita coba. OTW. Makan dulu, OTW. Nyobain. Kita berhenti dulu. Tuh. 100.000, 4.000. 104.000 dikurang 27.000. Terakhir kemana? Segini doang, cing. 100.000, cing. Segini doang 100.000. Wah, demen gua ini mah. Segini doang 770.000, 70.000 mah demen gua. 7 kilo 70.000. Bah. Halus. Lambang Lux-nya nih, lambang Lux. Ada palanya, ada mahkotanya di pala mobilnya. Itu Gokar Lux. Wah, kalau Bebe ada Innova mah berat nih urusan. Bedebah, di cancel cuy. Bedebe. Ah, di cancel. Mahal kali. Lurus doang tuh, dia seneng-seneng itu. Jalanannya lancar jemputnya tadi. Di cancel. Ah, belum rezeki, tapi kalau misalnya gacor sini, kalau ada yang order gacor lo. Jemputnya jauh lo ini. Tadi kan gua lagi di sini nih. Sama di sini kan jauh, cing. Jauh, jemputnya jauh, gacor. Di sini gua. Orderan di sini. Gacor, cing. Bener-bener gacor. Wah, luar biasa Luxe. Ini Luxe nih, tadi di cancel. Mana nih? Nih. Tuh. Cocok. Bentaran doang habis di cancel, langsung bunyi lagi. Jemputnya jauh lagi. Segini doang, cing. Tuh. Segini doang ya, elah sekilo kayaknya. Wah, jauh ya mas, tunggu aja. Dia di mana sih? Kebon Sirih deket. HI saya, tunggu aja. Luxe-nya gimana nih si Luxe? Aduh Luxe. Dua kali di cancel Luxe. Aduh. 35.000 sekilonya. Segini doang jalan 35.000 cuy bersihnya. Cocok juga. Ini kemana nih? Kita coba dulu. Desi, tunggu ya Desi. Please Desi, 114.000. Hutan kayu 114.000. Desi, tungguin ya Desi. Desi, tunggu ya Desi. Desi.
Desi, 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 tunggu ya Desi. Desi. Ini di mana sih? Kebon Kacang. Hotel Green Picasso. Oh, Hotel Green Picasso. Ayo, OTW, OTW Desi. Oke, ternyata bisa diolah juga ya. Ini kayaknya minus ini. Bintang 5, bintang 5. Tuh Gokar Lux, terima kasih. Begini doang tulisannya. Tampilannya. Asli loh, tadi banyak gopay loh. Banyak gopay. Di mana ya? Di sini, di sini, di sini. Di sini nih. Di riwayat tuh. Dua kali di cancel, cuy. Ini kebalik lagi gunang dia. Di cancel. Ini galur aja, galur hutan kayu. Ini masuk Lux Manggarai ke Matraman. 35.000, 35.000, 35.000. Ini 70.000 nih, cepet. Ini dua udah cepet loh. Sayang aja. Dapat dia, di cancel, dapat di cancel. Gopay-gopay itu. Tuh, di cancel weh nih. Tuh. Ini deket nih. 35 200. Di cancel cuy. Enggak keambil lu. Gua diambil langsung di cancel. Apa diambil bebe kali? Ini posisi gua lagi udah nyampe nih tuh. Posisi gua ada di Bundaran HI lagi nih. Bundaran HI. Kita lewat Sarina Gondang Dia. Banyak juga Lux ya ternyata ya. Pantasan duitnya banyak. Cuman harus ekstra aja tuh, di cancel lagi. Baru dapat di cancel lu tadi. Ini gopay. Coba ntar gue top up lagi deh, gue top up. Siapa tahu tunainya masuk. Ngomongin tuh, baru dibilangin tuh masuk lagi tuh. Masuk lagi lu. Gacor lu akun gue. Gacor. Tuh ke Portogoan lurus doang 77.000 cuy. Lukse 77.000 cuy. Ah, demen banget deh gue begini dah. Demen. Ini mah asik banget dah, asik. Gacor deh, kayak serasa gue yang punya dah. Orderannya asli, bener. Iya, jemputnya gak ketulungan tuh, jauh banget tuh. Set dah. OTW. Sudirman Plaza, yuk. Lancar, jalanannya lancar. Lancar cuy. Ibu kota lancar, enggak usah takut-takut. Lu niat kerja. Kalau enggak niat ya udah lu tidur aja di rumah. Kita coba nih. Tadinya gua mau liburan jadi narik nih. Nyobain Lukse. Pak Sudirman. Aneh gak mampir ke Pak Soekarno dulu? Tadi mampir Pak Soekarno, Pak Sudirman. Sudirman masih jauh. Kasian panggil. Masih jauh Pak Sudirman ya. Tuh suasana kota Jakarta ya. Apa jadinya bila Persija juara? Asik. Kota Jakarta oren-oren kan menyala. Wow. Oke. Sekarang sudah jam 7:30 ya. Macetnya lumayan lah. Ya nggak muluk-muluk, nggak apa salah, yang penting sampai ini lurus doang. Ya aku kali-kali senang-senang dikit lah. Deket 70. Ini nggak ada tolnya, susah ngomongnya kalau ini nggak ada tolnya. Ini tampilannya begini doang nih pas ini nih. Harga yang dibayarkan pelanggan termasuk biaya jasa penggunaan aplikasi oleh pelanggan sebesar 2.000 yang akan ditarik oleh Gojek. Berarti dibayar sama Gojek nih dia. Tuh. Dia enggak ada tulisan berapa-berapanya. Ininya enggak ada tulisan detail pendapatan, enggak ada. Kan biasanya ada biaya lokasi. Kita bintang 5 aja dulu. Tuh. Begini doang tuh. Poinnya berapa sih poinnya?
poinnya, oh kalau tadi berapa ya? Ini kok jadi 4,5 harusnya? Gede juga ya. Dua orderan cing, 160.000 dua orderan. Musa jauh-jauh ke bandara, irit bensin. Tuh, bensinnya masih banyak kan? Ya, ya balik turun sebalok. Udah untung cuy. Iya, ya. Paling segini doang, berapa liter sih, ya kan? Halus, 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 halus. Wah, permuk lah. Ini permuk nih, ya. Akun gua ini, tuh, gak percaya nih. Ini permuk nih, ya. Nih, tuh. Permuk nih, permuk nih, permuk nih. Nih, nih. Bisa gak nih? Tuh, akun aneh. Bukan akun orang, akun aneh ini. Ya, masih gak percaya sih. Akun aneh ini, tenang aja udah halus. Kita berdoain aja, semoga si Indra rezekinya lancar, kita doain aja. Sehat-sehat selalu. Masuk. Kemana? Pulang, si Dodol. Wisye, wisye, baik, titik jepu sudah sesuai. Iya, mau ditunggu baik sana ya. Kemana? Jalan panjang Cidodol, 48.500. 48.500 berapa? Segini doang, 48.500. Wewewewewe, 48.500. Pulang. Harting. Nggak minus, 48.500. Jemputnya di sini. Oke, halus ditunggu. Jemputnya jauh. Wisye, tunggu wisye. Wah, ngeledek di cancel. Di cancel cuy, itu gue udah telepon tuh ya. Gue di depan ini suwe, jasa gue udah nyampe. Di cancel. Berdebah, gue pulang di cancel. Aduh. Wah, ada temen nih gue. Lagi ngebeat kayaknya dia. Ada temen nih gue nih. Di cancel. Waduh. Look sama susah dijelasinnya. Sedih dah, tapi argonya cakep-cakep. Deket doang 40, paling kecil 35. Jadi 1 sampai 3 kilo itu jadi sekilonya ceban. Sekilonya ceban hitungannya. Coba kita hitung ya. Kita hitung nih. Ini yang tadi Sudirman ke Sukarto pertokoan yang tadi nih. 77.200 bersihnya. Enggak, jadi sekilo lebih dari ceban. 12.000 kayaknya, 12.000 sekilonya, 12.000 nih. Sekilonya bersihnya. Coba yang lain. Tadi gue dapat yang ini nih. Ini yang mahal-mahal ya. Gue cuma baru dapat 2 doang ya. Dapat 2 doang udah pego ya. Bonus, tadi bonus gua. Bonus. Coba insentif. Oh, bukan. Enggak. Oh, enggak bonus. Baru narik deh bonus aja. Nih. Kebon kacang. Mana nih? Yang ini nih. Kebon kacang itu 83.600. 8 kilo 83.600 berarti sekilonya ceban. Ya lumayan lah. Tapi belum bunyi lagi. Tapi banyak, bukannya banyak opik ini sebenarnya. Kalau bahasa kasar ini bukan opik. Mahal. Ini cancel lagi. Baru gue begini. Masa auto cancel begitu? Nggak masuk akal. Iya, mungkin di begal bebek kali ini. Luxenya di cancel lagi. Itu jemputnya, okay. Lu mau tahu gak jemputnya di mana? Di karet. Jemputnya, lu gila, gua di Senopati nih. Kebun. Gila jemputnya. Ya, lu jangan tanya lah, jemputnya udah kayak udah protek ya.
Iya, kayak protek ya? Lebih dari protek jemputnya. Anjir, bisa 5 kilo, 6 kilo. Iya bisa, tapi harganya gede cuy. Dekat doang bocap, cepet. Oke, kita review ya. Review Gokar Lux nih tuh. Ketersediaan layanan satu aktifnya. Tuh, enggak ada Gokar, Gokar L enggak ada, Gokar Protek kagak ada. Ya. Begitu Gokar Lux begini nih. Gokar Lux saja. Jadi yang punya Xpander ya Lux saja udah. Ngurang-ngurangin saingan gitu. Ya udah lah gitu. Apalagi sekarang di jam 24.02. Pendapatannya begitu aja tuh. Dua orderan 160. Enggak, iseng-iseng aja tadi ada offline. Iseng tadi mau liburan jadi narik. Ya enggak apa salah lah. Kita beraktivitas untuk hari ini. Oke. Waktunya kita closing. Wangi. Kos kaki, bos. Apalah kaki gua. Semoga berkah sekakinya si Indra. Nah, singkat cerita kita kesimpulan untuk hari ini ya. Hari ini sebenarnya lagi malas narik. Pengen servis mobil malah ditelepon, "Kak, mau ke bandara gak? Nih, saya jam 12 ke bandara." "Oh, siap, jam 12. Itu kira-kira keluarnya jam 10. Oh, kalau ke bengkel itu gak keburu, gak dapat offline-an mungkin. Ya udahlah, gue pasrah aja, gue beli oli dah. Beli oli dulu, ntar gue beli oli. Langsung lah, kita jemput offline-an ke bandara. Ke bandara, gue ngantri tuh, ke bandara ngantri. Dikirimlah satu pool itu ke DPR. Ke DPR ditelepon, "Kak, 10 menit lagi saya mau pulang." "Oh, siap." Kagak jadi. Yang di DPR gua enggak jadi ya, enggak jadi ngantri. Ada kerjaan. Langsunglah jemput offline ke bawah. Kan dari beberapa ketika gua ada di pool, gua terlalu banyak tekanan. Lux, teleponlah orang Gojek. Lux, pulang dari dari dalam perjalanan dari gua. Udah nyampe ngedrop, nganterin offline-an, nganterin offline-an di TikTok tuh PP. Gua cobain Lux dah. Ya. Gokar Lux tercipta. Dan gue narik. Nah, kita ngomongin Lux sekarang. Itu retorika dan aktivitas gue. Dari aktivitas itu banyaklah terjadi keanehan ya. Ya udah terobos aja anjing meledak. Jadilah Gokar Lux, ya kan? Gokar Lux, ya. Wah, enak gue Lux. Ngebit di rumah nggak dapet. Itu gue posisi gue lagi di Kebayoran Lama. Ya udahlah, gue beli bensin, gue merapat ke Bundaran HI. Tadi mau ke Blok M, tapi kayaknya karena dapat pesan, wah kayaknya GI merah rame gitu. Ya udah ke GI, pelan-pelan sampai Ben Hill itu masuk orderan. Sampai GI di cancel. Anjing, gue udah jauh-jauh di cancel. Emang enggak macet itu? Nggak macet, karena yang macet sebelahnya. Ya udah gue nunggu sekitaran GI tuh, nunggu dapatlah 88.000. Jadi kesimpulan untuk Gokar Lux itu adalah jemputnya jauh-jauh satu, orderannya lama iya, karena drivernya dikit, orderannya juga dikit juga, nggak terlalu banyak, jemputnya jauh-jauh ya gitu. Terus sama ganjil genap, karena orderannya itu ganjil genap. Bukannya sebenarnya bukan Jaksel doang, Jaksel pusat nggak ada. Tadi Utan Kayu juga ada tuh, Gokar Lux.
gue cocol di cancel, ya gue nggak tahu tuh dibegal BB kali, dibegal apa ya, nyoba gue karluk gitu. Pada dasarnya gue pay juga sebenarnya, tadi gue masuk dapat gue pay, jadi di cancel. Banyak kejadian orderannya banyak di cancel, mungkin kemahalan kali itu. Apalagi kelemahannya gage. Kita kalau lu nggak plat, lu nggak gage, main pinggir juga bisa, di blok M juga bisa tuh pinggiran, itu nggak gage juga tuh, itu orderannya masih dapat, di hutan kayu masih dapat, di GI masih dapat, tapi GI agak berat tuh, sama di sana lagi. Ntar gue cari deh customer yang bisa order gorlux itu sampai mananya, karena masih sedikit lah zonanya, masih sedikit. Tapi kalau gue ngelihat dari storynya anak-anak gorlux tiap hari itu worth it semua, dia nggak mandang ganjil genap, orderan ada, tapi nongkrongnya agak beda di mana. Itu lagi gue cari tempat-tempatnya di mana, dan yang ramenya di mana, yang lebih luar biasa ramenya di mana, itu gue lagi cari, karena masih gambling. Kelebihan di Gokar Look adalah orderannya mahal, itu paling kecil 35.000, 3 kilo 35, 2 kilo 35, pokoknya sekilo 35 tuh. Tadi kan sekilo doang dari itu ke Gambir, itu sekilo doang itu. Karena jemputnya gue di HI, dia kan langsung di cancel. Itu kelemahannya di cancel. Tapi kalau kelebihannya itu, kelebihannya mahal, kedua saingannya dikit, tapi lama juga sih. Itu bukan kelebihan ya. Kelebihannya mahal doang sih sebenarnya. Kelebihannya mahal. Mahalnya bisa, iya. Bisa juga kalau misalnya dari Sudirman ke Peak bisa 200 ribuan lebih. Itu hanya Sultan. Kekurangannya adalah itu, kelebihannya cuma harga doang kalau bagi gua. Kalau misalnya kalau kekurangannya itu satu, kadang-kadang bisa 4 orang 5 orang itu. Tak tinggal nego aja, karena gua Carlos itu kagak tahu dah tulisannya ada 5 apa, gua belum lihat. Itu doang. Gokar lux-nya 5, kadang-kadang 5. Jadi kayak lux itu kayak L. Lux itu kayak L ya, 5 orang 7 orang muat-muatin aja dah. Iya, yang penting mah 2 kali lipat dah sama lux-nya. Iya, iya. Itu dalam pertama dapat pego itu. Itu berapa orang itu gua masuk? Ya enggak apa-apa. Tapi ya tetap ya halus. Halus. Pokoknya gitu dah. Oh iya, karena pilihan fiturnya gua Carlux itu nggak bisa diganti-ganti, jadi Lux saja. Itu yang membuat mikir driver-driver yang punya Xpander ya. Waduh, kalau gua anyap gimana ya? Gara-gara teman gua goyang, teman gua nelfon gua, Abang Windu, dari situ gua goyang. Gua padahal ada. Ya udahlah begitu. Keseruannya untuk hari ini Gokar Lux, judulnya nanti perdana Gokar Lux Indra Papski. Wah sih, meledak. Ya begitulah ya. Ya kagak jauh lah ya, pada dasarnya semoga driver-driver pada sehat-sehat, pada gacor, pulang bawa duit. Amin. Doain Indra juga semoga sehat-sehat selalu, banyak rezeki, dimudahkan dalam bekerjanya, amin gitu. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah like, subscribe, komen, dan nge-share video Indra gitu. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai saat ini, terima kasih banyak. Pada dasarnya tetap semangat, semangat. Semangat, jaya. Gigi gue udah gak enak gini ya, gue pengen bikin gigi palsu tapi gak usah lah, seru juga begini, ya padanya aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Aduh, keselak gue kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Indra Papski, oh yeay, oh yeay, oh yeay, oh yeay, oh yeay, oh yeay, oh yeay.